Și ia balic, compre și poa. Assalamualaikum teman-temanku semua. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, Jalan Lintas Piruk Tarutung, Tapanuli Selatan. Dan mudah-mudahan khususnya bagi subscriber dari channel Hamza Vlog, di kesempatan ini kita semua masih di dalam kesehatan. Saya pantau kita di sini satu truk kilo yang menanjak yang datang dari arah Medan ya teman-teman. Walaupun kelihatan ini berat, namun kurasa muatan agak ringan ya. Namun di bawah sana ada satu truk Fuso Oren yang mungkin ragu untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Dan sekarang sudah diparkir ya teman-teman. Ini giliran truk Hino lagi ya teman-teman yang akan melewati tanjakan. Dan seperti yang kita saksikan, beginilah kondisi ataupun situasi tanjakan Batu Jomba saat ini. Namun sedikit kita informasikan, tanjakan Batu Jomba ini makin hari terus mengalami pergeseran ataupun makin amblas, sehingga sedikit lebih sulit untuk dilalui kendaraan.
Siap balik kompres puang. Hampir ya teman-teman. Jika kita perhatikan dengan seksama ya teman-teman, jika truk kompos ini ataupun yang asal dari Jawa ini masih bertahan tetap di posisi, mungkin hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Untung sopir ini punya inisiatif untuk menghindar, karena truk yang mundur juga tidak bisa dikendalikan. Mungkin kedua truk yang dibawa ke sana kondisi sama Puso akan dibantu ditarik untuk melewati tanjakan batu coba ini ya teman-teman. Oh, bawa kiri, bawa kiri, bawa kiri. Balik bang, balik, 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 balik bang. Lagi, lagi, lagi. Udah. Terpantau kembali ada bus PMH yang dari Jambi, yang mana ini akan menuju daerah Toba. Ini giliran truk Puso yang duluan ditarik ya teman-teman, agar bisa melewati tanjakan batu jomba ini. Itu truk diesel masih tetap di bawah sana ya teman-teman, mungkin masih belum meminta pertolongan untuk dibantu ditarik di batu jomba ini.
Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.